Meranggai lemari Naiba ini yang pakai doll ya. Doll itu pakai apa namanya boneka. Kodenya 9284. Ini DRB tadi premium. Nah, caranya masang seperti ini. Ini mungkin di YouTube masih banyak banget cara masang, tapi saya yakin YouTube saya ini terlengkap, gitu, terjelas dan terkece. Ini yang masa nggak pakai baju, ini asli Purwodadi, wong Purwodadi. Ini DRB ini yang tipenya premium. Perhatikan baik-baik, guys. Ini jangan sampai keliru bagian depan dan belakangnya, guys. Mbok sekali-sekali kowe nyontoh bagian salah ngerti. Dadi nyontoh apa jenenge masangmu salah ben wong ngerti carane benake nek apa salah ngerti. Enggak ada komen, Bos. Maaf, Bos. Enggak ada komen, Bos. Madep terus, Bos. Ya, Bos. Maaf, Bos. Nah, ini yang dinding kedua ini enggak ada bolongan ini ya, seperti ini ya. Nah, ini enggak ada. Ini dinding yang kedua ini los nanti soalnya kan pintune los. Mboten, Pak. Gus, Pak. Itu yang Hello Kitty udah jadi, ini yang Doraemon. HKP nak goblok milu itu sana HKP nak. Nah caranya main seperti itu. Ini beda ya, ini bagian depan belakangnya beda. Ini bagian depan. Kan yang kecil seperti ini bagian depan. Yang lebar ini bagian belakang, nonton nggih. Nah, terus ini yang lantai ke 3 ini ada bolongannya buat nanti naruh pintu. Cara masukin dari pojok dulu, pojok belakang toh, diurutkan. Jadi kalau masa nggak perlu pakai palu ya, Mas? Nah ini. Nah ini toh, ini yang bagian pendek ini bagian depan, terus ini yang panjang ini bagian belakang. Ya, Bos, makasih, Bos. Makasih udah dikasih ini, Bos. Kau ya pen kowe yo. Pintu bagian 4 itu yang enggak ada bolongannya. Wes lah pas begitu nih kok ya masang kok. Lama, Bos, lamaan, Bos. Enggak apa-apa. Ini udah. Ini rekor e kowe wis 5 menit masang koyo ngene nganti 5 menit tik tik kowe iki jan. Mau masang koyo ngene nganti 5 menit. Bismillah. Biasanya kalau enggak disutingnya masangnya cuma 2 menit loh. Yang
paling cepat 1 hari. Ini ada lisensi Naibanya. Ini yang tipenya premium ya. DRB premium, ini Hello Kitty premium. Yang poin yang Doraemon sama Hello Kitty itu tipenya premium sama apa ya? Satu lagi lupa aku. Bagian pintu. Ini yang bolong itu ada bonekanya. Kok enak tulisannya 2112 ya tuh ya? Doraemon ini. Artinya apa ya? Wanu wiro sablung berarti bos. Lambe ini. Tapi ada 112 wiro sablung. Ini dapetnya, nah ini yang lo gitu, ini dapet nanti seperti ini nge. Nah ini nanti ada tempatnya sendiri, yang cendilan itu ada tempatnya yang bagian situ. Ini pegangan. Gil, usahakan ya. Ini bolong, ini yang ini seperti ini. Sama ini itu sejajar, yang ini sejajar. Terus dimasukkan. Oh ya ditutupi ya ngopo lu nyambut. Wes, Bang. Sudah 6 menit. Mana sama enggak ya? Ya, kita unboxing boneka Doraemon. Ini untuk anak kecil seneng banget ya. Yo, harganya terjangkau. Nah, untuk buat perumahan-perumahan biasanya sekarang ya belinya plastik soalnya enteng, satu enteng terus harganya murah. Kalau beli barbot itu ya banyak yang jamur katanya seperti itu. Wey, Doraemon. Yang suka Doraemon. Dulu sewaktu kecil saya tuh hari Minggu itu seringannya nonton Doraemon. Tapi sekarang Doraemonnya apa namanya? Yang buat yang buat manga itu udah mati. Ya mati. Udah meninggal dunia dengan tenang yo. Enggak ada kelanjutannya Doraemon itu besarnya seperti apa. Nah, ini cara masang ini bonekane piye, Dik? Iya, lonalon wae, lonalon. Satu sisi opo piye? Dah. Bau ini baut itu? Ada no baut. Mulanya aku pas masang kira tak baut titik. Wah, yu hancur. Oh ya, sorry. Baut barang. Wah. Wah, gila ini tuh. Ya orang, mau ngerak copot tak? Ngerak copot apa? Rumah tertil ya, lagi nyala nyangkut loh. Cuma nambah nyangkut di sini. Oh iya, wis ya. Wah, buri, buku, pakai tuh, Bajam. Iya, no. Ya, saya maaf, saya. Bagus ya gambar Doraemon itu yang gambar Hello Kitty. Oh masuk. Lubang baut ada 4 biji. Oh ya, lubang gua ya. Berarti yang
putih kecil-kecil. Oh iya. Kamu enggak pakai masker, Bro? Nanti kena anu loh, kena. Apa, Bu? Kena hambur. Oh. Kena garuk kamu. Masukinnya dari satu sisi dulu ya, jangan langsung, biasanya nggak bisa satu sisi dulu baru diratakin ke tangan. Bos, jadi bos. Pasang kuncinya yuk. Gak usah bos, lama aja. Sudah jadi ya. Nah untuk kegunaan yang putih-putih ini kan ada putih-putih seperti ini toh. Nah ini putih-putih seperti ini gunanya untuk nutup bagian sini. Itu ada dua. Sisinya kalau kanan ya kanan, kiri ya kiri. Nah untuk ini untuk handle kuncinya itu caranya masangnya seperti ini. Masih bos. Handle kuncinya masangnya seperti ini. Nah tinggal dibaut nanti jadinya seperti ini. Ya ini kuncinya seperti ini. Ini yang bagian di sini. Nih handle kuncinya seperti ini nanti jadinya. Nah ini buat fungsinya ngunci ke atas dan ini ngunci ke bawah. Nanti di sini ada dudukannya. Nggih pun ngoten nemen matur suwun. Wah, pasti ini bukan stel. Makasih.